Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel Pucas. Di video kali ini, saya akan membagikan sedikit apa settingan ya. Kebetulan ini ada yang minta sih, ada yang minta apa? Minta settingan, settingan efek-efek dangdut katanya. Dan di sini saya pakai Zoom GFX 5. Tanpa lama lagi kita intip settingan. Tapi sebelum saya ngasih settingan, kalian bisa subscribe ke channel saya dan like atau share ke teman-teman kalian. Oke, langkah pertama yang paling pertama kita mulai dari reverb. Bisa kita lihat di reverb kita pakai hall, delay dan hall. Ini kan banyak pilihan. Delay dan hall. Ya. Kita apa? Pijit ke bawah. Nah, delay time-nya saya pakai 45. Terus delay mix-nya 4. Rep mix atau apa reverb-nya saya pakai 7. Oke ya. Terus di modulasi ya. Saya pakai chorus. Kita pijit ke bawah. Saya depth-nya 10. Depth 10. Rate-nya 6. Perhatikan. 6. Mix-nya atau semacam volume-nya 16. Oke. Okay. Tadi chorus ya, ingetin. Sekarang kabinet. Saya kabinet pakai BRCMB. Entah apa itulah. Pokoknya saya pakai ini. Kita scroll ke bawah, scroll. Kita pijit ke bawah. Depthnya saya pakai 0. 0. Ya. 0. Ingat tuh. BRCMB. Tapi nggak tahu kalau ada kalau di efek-efek lain sama apa enggak. Tapi ini kayaknya khusus di Zoom GFX 5 deh. Kabinet. CNR enggak. GNR semacam apa ya, semacam noise gate gitu, jadi biar keredam. Kita pakai 4 ya, ya simple 4. Terus equalizernya, presetnya pakai min 3. Desain pakai min 3, treble-nya min 8, middle-nya min 5. Tapi tergantung selera sih ya, tapi kalau menurut gua segini udah enak. Tergantung dari karakter gitarnya juga. Bass F ya. Kalian bisa nanti bisa di apa? Bisa di nah, bisa ditambah atau kurang. Ini kalau 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 menurut saya ini ke apa ya? Terlalu low. Kita pakai 1 aja. Bass G-nya ke 2. Levelnya 5 terserah rep. Kalau level sih, kalau emang pengen gede ya tinggal digedein. Kalau saya cukup pakai 5 sih. Udah level. Sekarang drive. Drive kita pakai push. Push. Gainnya 26. Tune-nya 2. Ingat. Gain 26, tune 2,
next levelnya 8. Kalau emang pengen lebih naik ya naikin aja. Sekarang gue pakai kompresor. Kompresor Attack 5L. Sennya 5. Levelnya 7. Kalau buat ngesip pasti tahu lah ya, tinggal klik store. Ini udah ke-save nih. Kalau misalkan kalau di Gap X 5 kita kalau udah diedit nih PG store. Nah ini nge-save. Oke, sekarang kita test sound. Asik, test sound. Oke deh, thank you yang udah mampir, yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Thank you.